iPhone SE 2 baru aja rilis nih guys. Nah buat kita kaum mendang-mending, ya mending pakai temanya aja, ya enggak? Hai, kembali lagi di Adi Channel dengan Ari di sini. Di channel ini, saya biasa upload tema-tema keren untuk Oppo dan Realme. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, kalian bisa pertimbangkan untuk subscribe channel ini. Iya, sesuai di awal video, kali ini saya akan share tema iPhone SE 2 untuk kalian user Oppo dan Realme. Tentunya tema ini saya buat untuk Realme UI 1 dan 2 serta Oppo Color OS 5, 6, 7 dan 11. Oke, biar tidak penasaran seperti apa temanya, langsung saja kita lihat preview temanya. Ini dia, let's check it out. Kita mulai dari tampilan lock screen-nya. Tema ini basicnya adalah iOS 15. Jadi tampilan lock screen ini sama dengan di iOS 15. Di atas ini ada jam, hari, dan tanggal ala iOS 15. Di bagian bawah ada shortcut untuk membuka flash dan kamera. Di sini kita juga bisa swipe ke kanan untuk membuka left line screen. Terakhir, di sini juga ada charging animation ketika kita mencharger HP kita. Lanjut, kita lihat tampilan home screen-nya. Di sini ada wallpaper dari iPhone SE 2 yang sama dengan di lock screen. Kemudian di sini juga ada widget ala iOS 15. Di sini saya pakai KWGT. Dan untuk icon-nya, pastinya di sini saya memakai iOS 15 icon pack terbaru. Dan ini dia tampilan dari notification bar-nya. Di sini saya memakai warna biru pada toggle-nya. Dan untuk background-nya, di sini saya memakai warna hitam transparan. Sekarang mari kita lihat tema ini di bagian yang lainnya. Tema ini merubah tampilan menu setting. Kemudian tema ini juga merubah tampilan file manager. Tak lupa menu telepon juga saya custom. Selanjutnya tema ini tembus ke menu SMS. Dan terakhir di jam alarm juga saya custom. Untuk mendownload tema ini silahkan cek di deskripsi video ini. Di situ sudah lengkap dengan tutorialnya juga agar tema ini bisa menjadi permanen di HP kalian. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Like dan share video ini jika kalian suka dengan tema ini. Oh ya, tema ini perlu password. Dan passwordnya adalah SE2. Saya kira cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan thanks for watching.